ada guys, no rame ya guys. Tuh bisa lu lihat, bahkan dibuat pos. Guys, gua lagi di alternatif Katulampa menuju Gadok. Di belakang kita Katulampa. Dari Katulampa ini ya menuju Gadok. Belakang kita Katulampa, ini di depan kita pertigaan. Kalau ke kiri ini Bukit Pelangi, kalau ke kanan ini ke arah Jalan Raya Puncak Gadok. Ini kita nyampe Pasirangin ya. Nah guys, kalau ke sana Bukit Pelangi dan kita ke arah puncak ke sini ya. Gua mau nggak mau ke naik ke arah puncaknya, tapi gua mau turun ke arah Gadok. Konon katanya di Gadok ganjil genap guys, karena ini holiday ya. Untuk holiday ini katanya ganjil genap. Yuk kita skip langsung ya ke TKP. Oke guys, ini pertigaan Pasir Angin Jalan Raya Puncak. Kita lihat, gue mau ke bawah ya, ikutin Om Yaris merah ini. Masih sepi. Ini katanya diperlakukan ganjil genap. Hari ini tanggal ganjil ya guys, dan plat nomor gue genap. Makanya gue harus ngambil-ngambil alternatif. Oke, langsung ya kita ke Simpang Gadok. Oke guys, ini kita nyampe di Simpang Gadok. Apakah ada pemeriksaan ganjil genap alias dialihkan? Yuk kita lihat. Ada guys, no rame ya guys. Tuh bisa lu lihat, bahkan dibuat pos. Ntar ya, gua mau ke samping, pinggir dan ngelihat keadaannya. Tuh guys, posko terpadu seberang dan di situ banyak petugas. Ganjil genap, diputar balikan di sini. Ya. Dikembalikan lagi ke sana. Tapi kalau dilihat-lihat yang keluar, macet guys, di sebelah sana sih macet. Nah, yang sana sih macet ya guys. Agak jauh sih. Jadi diperiksa di sini ya. Gadok ada pemeriksaan ganjil genap, konon katanya sampai akhir tahun. Nah, ini yang Gadok. Kalau ke sana balik lagi ke tol. Kalau yang dari tol udah cukup macet, guys. Berarti mobil ya, mobil udah cukup macet. Dan biasanya motor pada lewat alternatif. Oke, jangan lupa share ke yang lain juga buat yang mau naik ke puncak. Thanks for watching, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.